Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washohbihi Amma ba'd. Ba pernah terjadi kisah yang sangat unik di kota Darim, Hadramaut, Yaman. Uh, tentang hadroh, tentang rebana. Di Darim itu ada satu masjid yang sudah tua berabad-abad yang dibangun oleh seorang habaib yang awal pertama kali mendapat julukan marga as segaf yaitu namanya Syekh Abdurrahman Rahman As-Sagaf. Nama masjidnya masjid masih segaf dinisbatkan kepada beliau, Masjid Segaf. Di Masjid Segaf itu setiap malam Senin dan malam Kamis ada namanya hadrah Segaf. Jadi membaca sholawat, kosidah, sambil diiringi dengan rebana. Satu saat, satu saat di zaman uh, Syuyu'i, di zaman orang-orang uh, yang tidak percaya Tuhan datang ke Yaman uh, saat-saat Yaman saat itu banyak yang diliburkan, pondok banyak yang tutup, kemudian acara-acara banyak yang ditutup, disuruh berhenti. Bahkan di Masjid Segaf ini pun acara malam Senin, malam Kamis ini, hadroh Segaf ini suruh berhenti. Subhanallah. Tapi walaupun berhenti, setiap malam Senin sama malam Kamis, hadrohnya suara sendiri. Jadi dari luar masjid itu kedengaran di dalam masjid itu ada hadrohnya kayak nabu sendiri. Karomah. Karena seakan-akan sahibul masjid beliau Syekh Abdul Rahman ini, wali kutub beliau ini datuknya para habaib ini seakan-akan tidak terima. coba libur ke tetap lanjut. Ibaratnya ya, begitu. Ini keramat ini karamah. Sehingga ate, sehingga orang yang tidak percaya Tuhan ini mereka ini rombongannya mereka sampai mana merasa gini. Wah angker. Ini bahaya ini kalau diliburkan terus. Sudah khusus masih segaf aja lanjut aja hadroh segaf gak apa-apa. Hadrohan Solawatan, kosidan tidak apa-apa khusus masih segaf ini karena kejadian seperti itu terjadi ya ini kisah unik dari kota Tarim. Wallahu alam.